Halo sobat brandly, pada materi kali ini kita akan belajar tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan manusia. Diberikan soal, jelaskan pengertian atom menurut demokritus. Nah, sebelum kita menentukan jawaban yang tepat, mari kita mengingat kembali tentang atom. Ya sobat brandly, mendengar kata atom pasti sobat brandly sudah tidak asing lagi. Siapakah? Yang mengemukakan tentang atom pertama kali, kira-kira siapa ya, sobat? Brainly, nah, yang menemukan atau mengemukakan tentang atom pertama kali, dia adalah Demokritus. Ya, dia mengemukakan konsep tentang atom pada abad... Keempat, sebelum Masehi, Demokritus merupakan ilmuwan yang berasal dari Yunani. Menurut teori atom yang dijelaskan oleh Demokritus, dia mengemukakan bahwa atom adalah suatu benda yang. tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Jadi dia menyatakan suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang sangat kecil. Itu pengertian atom menurut Demokritus ya. Demokritus mengatakan bahwa bentuk dari atom itu bentuknya padat, serta atom tidak memiliki struktur internal dan pada atom terdapat ruang kosong antar atom yang berguna untuk memberikan ruang pada pergerakan atom misalnya pergerakan yang terjadi di dalam air tetapi teori yang dijelaskan oleh Demokritus ini tidak bisa dibuktikan oleh karena itu muncullah teori tentang atom berikutnya ya Salah satunya yaitu John Dalton, JJ Thompson, Rutherford, dan Kate Oke, okay, itulah sekilas tentang atom menurut Demokritus. Jadi, dialah yang pertama kali mengemukakan tentang atom. Jadi, kesimpulannya, pengertian atom menurut Demokritus adalah. Suatu benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Oke, selamat belajar, sobat brandly. Salam edukasi.